potensi yang sangat besar menghadapi isu banjir, khususnya di 2017 dan awal 2018. Ini yang kita lagi siapkan, karena sifatnya masih briefing, terlihat banyak PR, jadi kami masih melihat begitu banyak masalah yang insya Allah kita bisa petakan satu persatu. Jadi mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan, karena belum ada solusi yang pasti inovatif. Ini semuanya masih dilaporkannya masalah-masalah dan masalah. Jadi saya dan Pak Anies memberikan arahan satu bulan dari sekarang mungkin dinas-dinas yang terkait untuk bencana tersebut bisa melaporkan kesiapan.